Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BP, jumpa lagi dengan channel Budi Bacon. Kali ini kita bawa munisi, guys. Lihat sapi-sapi jumbo di kandang teman kita. Kandangnya seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah sering lihat video-video saya maupun Mas Imam lah loh yang sering kesini. Saya jauh, jarang kesini. Pasti nggak asing. Ini kandangnya Mas Martono di Berkah Lumintu Farm. Ya, Mas. Lumintu Barokah Farm. LBF. Ikuti terus videonya, teman-teman. Kita lihat sapi-sapi jumbonya. Nah, ini di belakang sini ada Mas Martono, itu lagi ngelus-ngelus sapinya. Tadi saya survei sapi terus sekalian mampir ke sini ya, teman-teman. Ikuti terus videonya, lihat sapi-sapi jumbonya di sini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, kita sudah bareng Mas Martono. Wah, ini sapi sing biyen golek karo aku ya, Mas. Ini sapi yang dulu dari kandangnya Mas Andi. Oh, dari prediksi saya dulu emang bener ya, Mas ya. Badannya panjang terus lebar ke bawah. Terus pek jumbo iki. Lebar badannya, teman-teman. Iki wis nek aku ndelok iki wis sampe koyo selamate Mas Imam biyen lho, Mas. Yo, awake modele dawu. Dawane yo, tapi nek ngarepe dawa selamat. Tapi dulu banyak yang apa namanya yang ngomenin. Tapi sekarang maskotnya Mas Imam udah nggak selamat lagi sekarang. Ini udah berapa bulan, Mas, di sini? Tanggal 24 September. 5 bulan ya, Mas ya. Untuk perkembangan di sini ada kendala apa enggak, Mas? Awal-awal masuk. Sama sekali. Tapi hijauan masih mau. 1 bulan itu, Mas. Hampir satu bulan. Susut enggak, Mas, itu? Kalau susutnya enggak. Berapa, Mas? Tapi ya badannya enggak bisa tambah ini maksimal ya. Tapi kalau nek iki karo mbiyen wis perkembangannya wis wakih loh, Mas, modote. Ya biar dapat hasil. Ini rencananya besok ini mau ditahan terus sampai jumbo apa keluar korbanan, Mas? Dijual ya, Mas ya. Oke, ini dulu bareng Mas Imam juga belinya, teman-teman. Cuman belum sampai deal, tak tinggal. Soalnya aku ada kegiatan di sawah. Menemong lapo kok ya, Mas ya, aku tak tinggal. Atau apa? Eh, iya, ngeraji kayu. Apa? Nggo kandang anyar. Iya, ada yang pekerja motong kayu jati buat bikin atap kandang baru. Ayo kita masuk ke sini. Ini estimasi sekarang bobot berapa, Mas? Kalau 800 lebih. Ini sesok insya Allah dak muga-muga kuat seton, Mas. Lebaran haji. Wis kuat apa, Mas? Bismillah, mudah-mudahan kuat, nggak ada kendala. Kaki-kakinya ya cedengnya ya, Mas ya, tapi kering ya, Mas ya. Aman. Kaki model kayak gini biasanya itu kalau yang bededek kayak model jebobok ngono malah rawang rentek. Ini udah 8. Iki yo 850 yo luweh iki, Mas. Nek songo ana urung, Mas, nek songo. Terakhir 2 bulan setengah yang lalu itu bobot 755. 2 bulan setengah yang lalu itu 755, tapi nek iki taksirku 850 wis ana, Mas. Nek 900 iso wae. Oh. Jinak sekali lur sapinya. Wah, langsung jengenge kok, Mas. Sis, sisah engko malah dipajangi engko. Jinak ancen ya, Mas ya, sapine. Tapi biyen gesit lho sapine ya, Mas ya. Pas ditokke kae kan ya gesit sapine. Tapi sekarang dulu kan ini kandangnya diisi full. Sekarang kok
di enggak terlalu full kenapa, Mas? Iki Mas sapi gede iki iki sate. Kasihan ya, Mas ya, kalau sapi besar terlalu sempit. Jadi sengaja dikasih jarak satu sapi, dikasih satu sekat sapi lagi. Mungkin kalau besok sapi kecil-kecil dipenuhin bisa ya, Mas ya. Kalau untuk kalau kisaran 400 sampai 500 saya mampu. Dikasih nama siapa ini, Mas? Orion. Orion? Kok Orir neh? Ono Orir neh. Biyen ono jenenge Orir kok e. Ya? Ini Orion teman-teman namanya. Kurang lebih bobot ya taksir saya mendekati 900 ini. Mbah malah wis ono, Mas. Ombu awak ya, dawu ombu. Iki ora ketok ombu awake perkara mengisore ombu iki, Mas. Sak bener ombu iki wis. 10. Aku nek ngilani kok kene iki lho. Ji, ro, lu iku wis dawu iki sak ono imbae siji, papat kok. Iku telu iku wis ombu, wis dawu aku. Iki ono imbae siji kok. Biar seneng ku anjen awake iki lho. Lebar. Kalau untuk karkasan potongan jos lo, Mas iki. Tapi yang gue hemat nih, Mas. Gue korbanan ae, Mas. Mudah-mudahan ada pengkorban yang cocok dengan sapinya ini. Kita lanjut yang ini, teman-teman. Ono pirai, Mas, nang kandang? 7. Ada 7 ekor, teman-teman. Padahal untuk kapasitas total berapa, Mas? 14. Diisi separuhnya berarti ya. Berarti ini bisa 4-4 loh, Mas, kurang siji, Mas, kowe. Kayak lagi metu. Baru keluar. Tadinya 8. Jadi bobotnya sepantaran kan. Sepantaran. Kalau yang ini berapa bulan di sini, Mas? Ini itu 14 Juni. Bobotnya 470-an. 470. Terakhir timbang sama Mas Imam itu 68 atau 69. 68. Pertanyaan Desember pasti mau terakhir. Saya tak dulu ayo, Mas ya. Monggo. Ini ya taksir saya 700. Wis ono. 73. 75. Nek kowe taksir piro, Mas? Nek 800 kurang ya sithik. Soale rong sasi setengah. Nah aku bakul naksir cakakeh ya lur ya bentuk bati. Diku yo lur. 75 aku, Mas. Nah, tapi dawu lho, Mas. Perkiraan bisa ngono. Nek didelo iki, Mas. Soko penambahan bobot sekilo. Sekilo. Nek sapi besar biasanya bisa lebih lho, Mas. Itu lho, yang ini pari rekor pernah ditimbang naiknya berapa, Mas? Kan awal masuk eku bobot 66, Mas. Heeh. Itu sak bulan gak doyan combongnya. Enggak mau makan. Tapi waktu nimbang terakhir itu bulan 2 bulan di sini apa 3 bulan di sini baru timbang. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah naik berapa? Sepintal. 100 kilo. Nggih. Berarti ya sepes 1 bulan. 1 bulan itu susah makan ya. Wah, jos ganda sih, Lur. Ingulah, Mas, nggo besaran sesuk ana lebon tak iwangi. Yang penting aja lali es teh. Ambil mie ayam aja, es teh tok iki apa? Jinak-jinak sapinya di kandang ini, soalnya kebanyakan rawatan lama ya, Mas ya. Terus terus dirawat sendiri, dimandi-mandiin sendiri, dirawat-rawat sendiri. Kita lanjut lagi. Ini namanya siapa ini, Mas? Oscar. Oscar, teman-teman. Aku yo usah milih kok, kowe kalah kowe, Kar. Kita lanjut lagi sebelah sini. Ini tadi yang ini bareng, Mas. Bantet iki ya, Mas ya. Kayak bantet bentuke. Iya. Berjenis simetal, teman-teman. Namanya siapa ini, Mas? Romeo. Wes. Aku sesuk iku kudune nggawe kandang dhewe kok, cah, ben duwe iso jenakno sapi. Romeo udah berapa bulan di sini, Mas? Bareng ini sekitar 6 bulan, 7 bulan. Lebih. Lebih. Juni, pertengahan. Juni.
Berarti ya 8 bulan. Iya, 8 bulan. 8 bulan. Ini perkiraan sekarang udah bobot berapa, Mas? Kalau sekarang soalnya enggak tahu. Enggak pernah timbang. Rawani, Mas. Galak. Paling galak. Paling galak ini sapinya. Masih mau mundur kok. Wes gampang sesuk nang aku tak atasane. Yo eman-eman sapi ini naik gino tak gino. Iya. Masih mendekati. Naik saiki taksire bobot berapa? Taksire jenengan. Naik 800 lebih. 800 lebih ya. Soalnya itu 2 bulan yang lalu itu bobot 76. Bodoh lurung iki, Mas. Aja sih. Belum dulu. Kalau yang ini namanya siapa? Erigo. Erigo. Erigo berapa bulan di sini, Mas? 2 bulan. Ini berjenis si metal ya, Mas. Tapi nek metal yang ini sama ini bagus yang ini ya. Suka yang ini aku. Bagus yang ini biarpun sama-sama si metal, teman-teman. Itu adaptasi. Apa nih? Adaptasi kandang. Ini. Lagi. Tahun baru pas. Tahun baru. Bobot 76, Mas. 76. Harga berapa, Mas, belinya? Kali 50 lebih. Waduh, jogrok ya belinya. Apa timbang? Timbang. Ya 50 kurang sama 38 lebih. Suka postur badan sapinya ya, tapi gue sampai api ini lah jangan lupa lagi, Mas. Aku nong pasar wis kangelan nih, Mas. Kita ini sapi ini kandang tak kosong loh, tak kosong loh rosasi. Sekarang kita ini sapi ini. Ini taksiran bobot berapa sekarang? 800? 800-an. 800-an. Oke, kita lah. Agak. Namanya? Erigo. Erigo. Kita lanjut yang sebelah sana, teman-teman. Masih ada 3 ekor. Wis jos-jos iki. Iki wae lho, Mas, esok. Nek korbanan ini mintanya harga berapa iki, Mas? Yo kondisi lah, Mas. Lihat perkembangan sapi ya. Cara bobotnya tembus. Heeh. Jadi enggak muluk-muluk cari harga, yang penting dapat hasil ya udah ya, Mas ya. Apa neh akeh? Cendek iki, Mas. Tapi awake tebel. Cebocah. Iya. Poel urung. Undang-undang. Urung poel. Weh. Iki dak yo rawatan suwe iki, Mas. September. Maksudnya bakale dak dingoni suwe. Apa korbanan sesuk? Korbanan wis nyandak. Bobot 800 munggah, regane apik ya, Mas. Ip. Paling 600-an ya, Mas. Terakhir nimbang rong sasi. Pokoke bareng wingi nimbang. Piro terakhir? 55, Mas. 55. Yo dak pas. 600-an. Yo misale ditambahi sudak kilo. Sudak kilo dak lagi 610. Lah dak pas taksirku. Yo perkira. 600-an kurang luweh. Pantes tenan nau cah ngene iki anjen wis pantes anjen nebasi nang kandang-kandang. Kita lanjut iki lho lur. Oh srek kae iki mang au teko au kudu dimplok karo sapi iki yo. Mau ika dimakan. Hmm? Tokone bareng karo Tuban kan. Iki sing modho. Tek malah dadi duo wong ngene, Mas. Dulu ini padahal kecil lho lur, kita beli dari Tuban. Si satu dijual ya, Mas. Jual sakit, Mas, kakinya. Kakinya sakit jadi dijual duluan, malah sing gede kok. Sing super harus e. Tapi nek aku milih seneng sing iki mbiyen mulo, sikile kan kukune ireng-ireng ngono mbiyen. Aku lebih suka kuku yang kayak gini, kukunya hitam-hitam, teman-teman. Itu biasanya cenderung lebih kuat, Mas. Iki padha sebenarnya asline. Tapi aku mang tak kudu nyerot tahe sapine. Ini taksir bobot 8,5 ada, Mas? Ya terakhir nimbang karo Mas Imam itu iki ku bobot 715. 715 tambah swidak ya sampe 800 ya, kurang luweh 800 lah ameh. Kurang luweh kurang lebih 800. Rata-rata kurang lebih 800 ya, Mas ya ini. Berarti ayo kita lanjut, tapi metu jero apa njobol lah, Mas? Arep celetaki. Wah, iki lho lur, ganteng iki. Panjang.
apa iki mas wes nganu campuran nempakan timbangi simbian mandes iki nak aku iki aku moron delok kletonge kan wes sapi aku ngono. Biarpun aku enggak tanya apa namanya apa campurannya apa-apa lihat kletongnya udah bilang bagus aku gitu atas mas ya kletongnya. Mm-mm. Padahal yang gue banyu Hmm. Nah iki wolong atas kunjul lagi sih mas. Awal masuk 58. Terus rawatan berapa bulan di sini? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. 5 bulan. Ya bener cara. Soalnya terakhir nimbang adik ini 1,7. Wah, jos-jos ya Mas Yosa. Tapi nek iki yo 800 ono iki lah Mas. Karo iku gede iki. Lah iya. Tak bener. Aku terakhir nimbang masuke kan 76. 76. Nah iki terakhir nimbang 700 kurang 3 gitu. Tapi dari yang tahun kemarin sama ini perkembangannya bagus ini kok ya Mas yo. Nggih. Berarti udah ketemu pakan yang cocok ya, pas. Ono pas tahu, Mas. Pakan pas tahu dulu enggak? Kok mbiyen nggo ngono. Tapi sedih lu terus ora sida. Iya. Pas tahu kayakku pas mendekati lebaran haji nih. Cuman mendekati. Kalau ini dari awal. Dari awal. Pakai ampas tahu. Hmm. Tapi larang ya, Mas, nongkin ampas tahu. Iya, larang ribet. Makanya ribet. Tahu konten enggak bukan. Wah, waktunya habis ini. Wis ora apa-apa, muga-muga sesuk. Ijole konten oleh untuk Bati Kos Sapi ini teman-teman. Ada pesan-pesan buat teman-teman Mas Martono? Nek ngingoni ya pancen kudu telaten sabar Mas. Sabar ya teman-teman. Oke. Okay. Itu tadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mas Martono ora ngonten ya apa tak saranno kon delok videone ya piye lur. Oke, okay, sekian dulu bagi yang mau request-request nanti tulis di kolom komentar, yang penting komentarnya sopan ya teman-teman. Diusahakan kalau komentar yang sopan. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau nanti saya nggak sempat kesini, minta kirim video bisa Mas. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.